Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, IPB, Galang Edi Suasono, 20, yang hilang ditemukan tewas di Teluk Semut, sisi barat daya dari kawasan Pulau Sempu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Korban diduga jatuh terperosok dan terhempas ombak hingga mengakibatkan tewas. Dugaan korban terperosok jatuh hingga kemudian terhempas ombak di batu karang, dikuatkan juga dengan sejumlah luka di tubuh korban. Subagio menjelaskan, lokasi jasad korban ditemukan hanya berjarak sekitar 10 menit dari dermaga Pantai Sendang Biru. Tim gabungan menjangkau lokasi dengan menumpang perahu. Setelah dievakuasi, jasad Galang kemudian dibawa ke RS Dr. Saiful Anwar, RSSA, untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Sebelum ditemukan tewas, Galang tengah melakukan pendataan fauna yang berada di kawasan Telaga Lele, Pulau Sempu. Galang fokus meneliti beragam reptil seorang diri. Seperti diberitakan, mahasiswa Institut Pertanian Bogor, IPB, Galang Edi Suasono, 20, yang hilang di Teluk Semut, kawasan Pulau Sempu, Malang akhirnya ditemukan. Namun, saat ditemukan, Galang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan Galang ini berawal dari tim SAR gabungan yang menerima informasi dari nelayan, Jumat, 29 Desember 2023, pagi. Saat itu nelayan melihat ada jenazah yang terapung di Teluk Semut pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Menerima informasi ini, tim SAR gabungan segera melakukan pengecekan di lokasi. Kami menjelaskan untuk penemuan atas nama Galang tadi jam 07.50 waktu Indonesia Barat melalui informasi dari nelayan di Sendang Biru sana, terus kami respon, kami langsung menuju yang diinformasikan dan betul adanya kami temukan sosok mayat dalam kondisi terlungkup mengapung. Lokasinya ada di perairan Pulau Sempu, tepatnya di Teluk Semut.